بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي يسر لنا السبل لتحصيل العلم الشرعي ووفقنا للمشاركه لاخذ الميراث النبوي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbi amma ba'du segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang mencurahkan kepada kita berbagai nikmat dan karunia yang memberikan taufik dan hidayah kemudahan kesempatan serta pertolongan sehingga kita masih bisa menyempatkan ya diri kita untuk hadir di majelis taman surga yang penuh berkah ini kita masih mengkhususkan waktu untuk bersama-sama belajar mudakarah karena dengan mudakarah ilmu kita semakin bertambah dengan mudakarah kematangan dalam memahami perkara ilmu semakin mantap dengan mudakarah kita akan bisa mengintrospeksi diri sehingga sisi-sisi kekurangan kelemahan bisa disempurnakan tapi sesungguhnya semakin kita ya mudzakara ilmu, belajar ilmu, maka sesungguhnya kita semakin mengetahui kejahilan kita. Ya, dahulu Imam Syafi'i pernah mengatakan "Kullama zada ilmi, izda da ilmi bi jahli." Semakin bertambah ilmuku, semakin juga bertambah pengetahuanku tentang kebodohanku. Salam dan salam tu Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Sebelum kita melanjutkan membaca pembahasan yang masih berkaitan dengan prinsip yang kelima ya, dari prinsip-prinsip dasar manhaj salaf di dalam berakidah secara khusus dalam memahami akidah secara khusus dan dalam ya memahami agama secara umum perlu kembali kita ingatkan kepada diri yang berbicara di hadapan antum dan kita semua mari kembali luruskan niat bahawa kita di majlis ini majlis mudakarah. Ya, bukan majlis pengadilan, ya. Kita majlis mudakarah. Majlis ya pembelajaran dan pendidikan bagi kita semua karena ini musallah juga musallah pendidikan gitu ya. mendidik diri kita untuk lebih dewasa dalam menyikapi perkara ilmiah terutama hal-hal yang di sana ada ranah untuk bertoleransi ya dalam khilafiyah semangat ini harus kita bangun ya pada diri thalabul ilmi sehingga kita lebih bisa mengakui dan menerima kebenaran mengakui kelebihan saudara kita daripada kita membusungkan dada. Ya. Yeah. Naam. fil ilmi ya, yeah. ketawaduan seseorang di dalam berilmu sebagai ya yeah, indikator dan tanda akan kemuliaan dirinya dan ketulusan hatinya di dalam mencari ilmu. Sehingga apabila seorang bila dia belajar apabila dia membaca Al-Quran, membaca hadis, belajar perkara-perkara ilmu yang begitu banyak maka akan semakin tampak ketawaduan dia, kelembutan dia, kasih sayang dia. Ya. Dan keinginan yang tulus dari hati yang bersih bagaimana kebaikan tersebut juga dimiliki oleh saudara-saudaranya yang harus terbangun. Ya. kita bangun ya terus semakin tawadhu semakin berlemah lembut semakin santun dalam berdiskusi ya dan dalam bertanya juga ya bertanyalah ya pertanyaan yang uh, lit ya untuk belajar bukan pertanyaan lil untuk menguji karena kita bukan ujian sekarang ya ujian itu di kuliah ya ada UTS-nya ada UAS-nya kan gitu di sini tidak ada kita bertanya untuk ta'allum nah boleh jadi yang bertanya tersebut memahami apa yang mungkin dibaca ya oleh orang yang membaca. Ya, seperti itu. Jadi sangat fleksibel sekali, ya. Begitulah yang kita harapkan. Ya, mudah-mudahan semangat yang seperti itu ya banyak hal yang bisa kita atasi terutama dalam hal-hal khilafiyah, perbedaan sikap, sisi pandang selama itu hal yang dalam ruang lingkup atau ranah yang bisa ya ditolerir. Karena tujuan kita sama, cari al-haq dan landasannya sama. Nah, ini yang kemarin kita sampaikan. Baik. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ya. Bahwa sebelumnya telah dijelaskan tidak ada ya di dalam Al-Qur'an dan hadis yang sahih kontradiksi ya itu yang pertentangan karena sesungguhnya pertentangan itu sebagai bukti kebatilan tanda kebatilan dan Al-Qur'an dan hadis adalah kebenaran maka tidak ada pertentangan nah bila muncul persepsi ya atau pemahaman Ya. Seorang berpaksa, oh secara zahir ini bertentangan. Nah, kenapa muncul hal yang seperti itu? Apa sebabnya? Ya, ini yang akan kita jelaskan. Sebab-sebab nah, terjadinya ya muncul dalam persepsi pemikiran seseorang bahwa antara dalil ini secara zahir ada pertentangan dan kontradiksi. Nah, penyebabnya apa? Nah, ini yang insyaallah سأشرحها في المناقشة في هذه المرحلة تفضل بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال مؤلف المختصر الحديث في بيان اصول منهج السلف اصحاب الحديث حفظه الله تعالى. اسباب وقوع التعارض الظاهري بين النصوص. بعد ان تقرر انه لا يكون تعارض في نفس الامر بين الادله الشرعيه، بقي ان نذكر اسباب هذا التعارض الظاهري، فقد ذكر اهل العلم ان له اسبابا منها أولا ما يكون بين آي القرآن ونصوص السنة من أموم وتخصيص وإطلاق. وتقييد، واستثناء ونحو ذلك ثانيا الجهل بسعة لسان العرب وقد نزل القرآن بلسانهم وكذلك جاءت السنة فمن جهل ذلك اختلف عنده العلم بالكتاب والسنة. ثالثا الوطء من قبل الزنادقة لبعض الأحاديث معارضا بها ما صح من معاني الكتاب والسنة. رابعا الوهم الذي قد يقع لبعض الثقات فيروي الحديث على وجه ظنا منه أنه صحيح وليس الأمر كذلك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله فإذا وقع التعارض فإما أن يكون أحد الحديثين ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم وقد غلط فيه بعض الرواة مع كونه ثقة ثبتا مع كونه ثقة ثبتا فالثقة يغلط خامسا قد ينقل أحد رواة الحديث باللفظ وآخر بالمعنى وآخر مختصرا ويحدث آخر ويحدث آخر بحسب ما أدرك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عرف التعارض انتفى الخلاف سادسا قال الإمام ابن القيم رحمه الله تنزيل كلامه أي الشارع على الاصطلاحات التي أحدثها أرباب العلوم من الأصوليين والفقهاء وعلم أحوال القلوب وغيرهم، فإن لكل من, ها فإن لكل من هؤلاء اصطلاحات حادثة في مخاطباتهم وتصانيفهم، فيجيء من قد ألف تلك الاصطلاحات الحادثة وسبقت معانيها إلى قلبه فلم يعرف سواها، فيسمع كلام الشارع فيحمله على ما ألفه من الاصطلاح، فيقع بسبب ذلك في الفهم عن الشارع ما لم يرده بكلامه. سابعا: الجهل بمعرفة الناسخ من المنسوخ، لكن لا يذهب على عامتهم hatta yakuna fihim man ya'lamul mansukha nasikh. jadi di sini pengarang menyebutkan ya banyak sebab ya yang menimbulkan persepsi yang negatif tentang nas nas wahyu sehingga muncul pemahaman adanya ya ta'arud pertentangan ya. Dan setelah jelaskan sebelumnya tidak ada sesungguhnya pertentangan ya dalam dalil-dalil uh, yang sahih tersebut. Nah penyebab munculnya persepsi yang uh, mengatakan bahwa ada ta'arud al-zahir, zahir, yang pertama kata beliau bahwa di antara ayat al-Quran dan teks-teks sunnah itu ada ya yang umum dan yang khusus. Ya yeah. Tapi bila yang umum itu dipahami maknanya dipahami dengan dalil yang khusus maka hilang, ya. akan hilang apa persepsi yang negatif tadi sehingga pemahamannya akan benar, seperti ya. Fatahiru rokaba itu kan umum, tapi di ayat yang lain fatahiru tin mu'mina. Berarti rokaba yang umum di sini umum rokaba budak apa saja kan begitu sebagai ya sanksi dari uh, sebagai hukum yang dilanggar pada orang-orang yang melakukan hal itu. Nah, lalu ada tahiru rokaba, rokaba budak apa saja. Ya, mukmin atau kafir tapi ayat lain sebutkan fatahriru raqabatin mu'mina berarti umumnya ya makna yang umum yang terkandung dalam ayat yang pertama itu harus dipahami dengan kekhususan atau taksis pengkhususan di ayat yang selanjutnya atau ayat yang lain itu uh, mu'minah ya mu'mina yaitu budak yang mu'mina kemudian ya itlaq wa taqyid nask-nask yang secara mutlak tentu juga mencakup multi penafsiran interpretasi. Nah, harus ditakid. Ya. Jadi yang mutlak dipahami dengan yang takid, muqayyad. Ada istisna. Jadi istisna. Kalau kita membaca firman Allah, khusr. Ya, jangan berhenti sampai situ saja. Ada istisnanya. وَتَوَصُبِ وَتَوَصُبِ Jadi ini yang menyebabkan diantaranya munculnya persepsi yang ee, negatif tentang nas-nas Al-Quran atau hadis. Dan ini berkaitan dengan pembahasan usul fikih. Para ulama telah menjelaskan ya hal yang demikian itu. Baik. Yang kedua, al-jahlu bi sa'ati lisanil Arab. Ya, kejahilan dan keluasan bahasa Arab ini. Karena satu kalimat, satu kata itu akan mengandung banyak makna. Nah, tidak bisa dipahami di satu sisi. Nah, maka kata Imam Syafi'i tidak ada bahasa di dunia ini yang paling luas kosakatanya yang paling banyak atau yang paling luas maknanya daripada bahasa Arab. Nah. Dan Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab. Nah. Maka barang siapa yang tidak memahami bahasa Arab, ingin memahami Al-Qur'an dan hadis pasti akan keliru. Ya. Pasti akan keliru. Nah. Oleh karena itu, ya Jelaskanlah Imam Ibn Taimiyah dalam kitab Iqtidak Suratul Al-Mustaqim bahawa Mempelajari bahasa adalah suatu kewajiban ya. Tentunya secara umum Apalagi ya bagi Ahlul ilmi dan tulabul ilmi Kenapa demikian? Kerana kita diperintahkan untuk memahami Al-Quran dan Hadis. Nah bagaimana kita bisa memahami Al-Qur'an dan hadis jika kita tidak menguasai dan memahami bahasa Arab? Ya. Oleh karena itu, tulabul ilmi penuntut ilmu para akademisi, kemudian para duat, ya. Mereka harus belajar bahasa Arab, wajib. La ya. yumkin ضبط al-kitabi إلا باللغة illa bil lugatil arabiyah. Tidak bisa memahami Al-Quran dan hadis dengan benar kecuali dengan bahasa Arab. Nah, tatkala seorang yang tidak memahami bahasa Arab dan tidak menguasainya, maka pasti akan muncul berbagai ya pemahaman-pemahaman yang uh, keliru dan termasuk dalam hal ini dia akan memiliki persepsi yang negatif tentang teks-teks wahyu tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ya pemalsuan ya, yang dilakukan oleh orang, -orang zana Dan kita mengenal bagaimana ya pergerakan mereka yang ingin menghancurkan Islam itu diantaranya merusak sumber hukum dalam Islam. Maka mereka lakukan pemalsuan. Ya, pemalsuan. Ya. Begitu. Dipalsukan. Kemudian mereka buat sanat-sanat yang palsu. Karena tradisi ahlul hadis ya ilmu itu bisa kan begitu. Maka begitu muncul pemesan tersebut para ulama bertanya siapa para wih yang meriwayat riwayat tersebut. Seandainya itu ahlul beda terkait dengan kedustaan ya. Maka jelas ditolak. Tapi bila itu ahli sunnah dan dikau dengan kejujurannya penguasaan terhadap hadis tersebut maka diterima. Nah, dan alhamdulillah para ulama ya telah melakukan hal itu, mengkoreksi semua hadis hadis riwayat-riwayat yang dinisbatkan pada Rasul sehingga ada yang mensyaratkan sahih seperti sahih Bukhari dan sahih Muslim ya dan mereka telah mengkaji dan alhamdulillah Ya, ini sebagai pertanda bahwa Allah Subhanahu taala tetap menjaga agama ini. Kemudian yang selanjutnya penyebab ya waham. Waham itu ya kekeliruan. Kalau zon itu kan praduga ya, dugaan ya. Adapun waham itu Uh, pemahaman yang juga berkaitan dengan adzan praduga tadi tapi ini ada muncul kekeliruan praduga zon itu bisa mungkin 50 masih sisi kebenaran dan juga 50 negatifnya tapi waham ini lebih dominan di sini apa yang negatifnya waham nah, jadi itu muncul kendati mungkin dari apa dari sebagian para perawi yang sikat yang terpercaya dia pada prinsipnya dia itu meriwayatkan hadis dan dikenal dengan apa? Penguasaan dan orang-orang yang terpercaya dalam meriwayatkan hadis. Tapi yang namanya manusia terkadang luput ilmu tersebut dari dirinya. Maka dan sebagian kondisi itu dia ya memiliki meriwayatkan atau menyebutkan lafaz yang mungkin dia tatkala itu kurang konsentrasi sehingga yang disampaikan lafaz yang bertentangan dengan yang lebih sahih. Nah, maka ini di antara penyebab pada dasarnya bukan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh para para yang thiqat yang betul-betul ya uh, mereka mendengar lafaz tersebut langsung dari SAW sallallahu alaihi wasallam ya. Tapi terkadang muncul dari sebagian para perawi yang thiqat yang terpercaya yang penguasaannya terhadap ya lafaz-lafaz tersebut uh, merupakan ya hal yang sangat dominan tapi sesekali dia waham atau terkadang dia waham sehingga muncul seolah pertentangan tadi. Nah, sementara pada hakikatnya kenyataannya bukan demikian. Berarti dia ada yang keliru adalah periwayatan dia terhadap hadis tadi. Nah, Tuhi. Dan yang demikian, aku, yang demikian itu akan tampak dan diketahui bila dibandingkan dengan para perawi-perawi yang lain yang sikot Karena mayoritas yang merewetkan hadis tersebut berbeda dengan lafaz yang diurekannya. Maka tentu di sini kita katakan tentu yang lafaz ya al lafaz al hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang thiqat yang lebih dari satu atau dua atau tiga Itulah yang muatamat dalam hal ini. Sehingga dan demikian tidak ada pertentangan sesungguhnya. Cuma kekeliruan yang muncul dari salah seorang rawi yang mengeluarkan lafaz yang berbeda dengan lafaz yang sahih yang dilakukan oleh para rawi yang lain yang lebih banyak yang sikot. Nah, nah oleh karena itu kata Imam Bunuh Qayyim apabila ya terjadi at-ta'arud ya, muncul ta'arud yang demikian itu kata beliau Boleh jadi penyebabnya an yakuna ahadul hadisain laisa min kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diantar juga ya punya boleh jadi salah satu dari hadis tersebut bukan perkataan nabi. Tapi yang perawi tadi yang keliru meriwayatkan. Ya. Kenapa demikian? Aku hendak sebutkan oleh beliau wa qad qalitha fihi ba'd ar-ruwat ma'a kaunihi thiqatan thabtan fa thiqah yaghlab. Ya. Jadi pada hakikatnya itu bukan perkataan nabi tapi kekeliruan dari sebagian para perawi kendati dia thiqah ya Artinya thiqah itu adalah dia memiliki penguasaan yang apa ya terhadap hadis ya tidak dusta tidak memalsukan orang yang terpercaya dan meriwayatkan hadis penguasaan terhadap hadis tapi dalam riwayat tersebut dia itu keliru. Tidak waham, muncul waham tadi. Nah, kendati dia itu siqah, terpercaya. Apalannya mantap penguasaannya, tapi dalam lapas tersebut dia waham. Ya, terjadi kekeliruan. Kenapa demikian? Karena yang siqah. Itu ya, bisa jadi keliru. Nah, sebagaimana ya, kriteria atau sifat seorang manusia. Nah, Baik. Kemudian yang kelima penyebabnya boleh jadi ya salah seorang rawi, perawi, perhadis meriwayatkan ya satu hadis ya dengan teks lafaz yang sorry, nyata. Ya. Tapi yang lain meriwayatkan secara makna. 6 nah. Ada riwayat bil makna kan begitu. Itu yang pertama. Dan yang lain mukhtasiran meringkas. Ya. Wa akhar wa yuhadditsu akhar bihasabi ma adraka min nabi. Yang lain meriwayatkannya sesuai dengan pengetahuan dua dan pengetahuan dia tentang apa? perkataan Nabi sallallahu alaihi Jadi penyebabnya bukan pada hadis itu. Tapi rawi yang meriwayatkan dengan lafaz yang berbeda atau mungkin dengan makna. Ya. Tapi juga para ulama, para ulama hadis mensyaratkan bagi yang meriwayatkan dengan makna dia harus memahami ya, makna dari lafaz yang akan dia sampaikan yang mengutarakan yang menjelaskan makna dari lafaz hadis yang diwariskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini harus ya yang demikian yang demikian ya menuntut seseorang harus mengetahui bahasa Arab. Karena boleh jadi makna yang sampaikan dia itu ternyata bukan kandungan bukan maksud dari lafaz yang diwariskan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita tidak paham bahasa Arab. Kemudian kita merekam dengan makna yang keliru. Karena ini dimaksud dalam hadis yang diriwayatkan dengan lafaz yang sore di nabi itu bukan apa yang kita maksud. Ya. Yeah. Jadi bukan mutlak seperti itu. Ya kalau Al-Qur'an jelas enggak boleh bermakna. Ya enggak boleh dilihat dengan makna atau au kama Allah enggak boleh itu haram. Berarti kita dusta itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian ya dalam jawaban sebagian mahasiswa kalau ditanya sebutkan dalilnya. Ya. Yeah dan karena tidak biasa menghafal dalil, ya. lalu berusaha memaksakan menjawab begitu menyebutkan ya kalau Allah dia mulai menulis dari apa apa yang selama ini mungkin ya, tidak dia kuasai tapi hanya mendengar ada satu kalimat yang mungkin hafal di ayat tersebut dia tulis kemudian titik-titik ya selanjutnya auka makalah ini berarti dusta itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau oh, kamu kalah, enggak boleh seperti itu. Dalam menyampaikan ayat tidak boleh mengatakan "oh kamu kalah". Allah taala enggak boleh. Berarti anta dusta. Ya. Dalam menyampaikan hadis ya ada sedikit ya kelonggaran. Tapi dengan catatan lafaz yang disampaikan juga bagian dari makna dari lafaz hadis yang soreh yang nyata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apabila diketahui hanya demikian itu maka pada dasarnya interval khilaf akan hilang persepsi ya uh, negatif atau kontradiksi dari kedua nos tersebut. Nah, yang keenam ya menggunakan istilah-istilah yang uh, digunakan oleh sebagian ya uh, ulama dalam ilmu-ilmu disiplin ilmu tertentu yang bu tidak berkaitan dengan atau istilah-istilah yang baru yang khusus dalam sebuah disiplin ilmu kemudian digunakan untuk memahami apa yang dinukil dari hadis atau apa yang terdapat dalam Al-Qur'an. Istilah-istilah yang baru dalam sebuah disiplin ilmu. Ya di sini disebutkan seperti kalangan usulin wal fuqaha sebagai contoh saja kalimat makruh makruh ya yeah. kalimat makruh di kalangan para fuqaha apa di makruh ya yeah. apa huh? ah yeah. ya di Ditinggalkan berpahala dikerjakan tidak berdosa, nah, <tayyip>. kalimat makruh, Tayyip. dalam istilah Al Quran apa kalimat makruh? Kanda endar, enda kulu dalikah, endarabika makruha makruha. Setelah Allah menyebutkan tentang kesyirikan, tentang perbuatan zina, kemudian berbicara ya tanpa ilmu. Itu dosanya ya. Semua itu makruha. Baik, apakah makruh di sini? Artinya kalau ya itu dilakukan tidak dosa? Makruh di sini haram artinya. Ya, perbuatan syirik, membunuh, berzina, ya dan yang lain-lainnya. Itu dosa-dosa besar. Jelas haram. Begitu juga istilah di kalangan ulama mutaqaddimin seperti Imam Syafi'i dan yang lainnya. Nah, kalau kalimat istilah-istilah yang seperti itu kita tidak paham, tidak dipahami. Lalu begitu kita mendapatkan kalimat makruh dalam hadis atau dalam Al-Qur'an, kita pahami dengan istilah ya di kalangan mutaakhirin dan kalangan ahli usul, usul fikih dan fuqaha pasti akan terjadi apa? perbedaan dalam memahaminya. Nah, makanya para ulama menulis kita-kita tentang masalah ya, istilah-istilah ya, al-mustalahat ya, setiap disiplin di ilmu tadi. Itu harus dipahami. Nah, tatkala itu hal itu tidak dipahami, maka akan muncul persepsi, oh ini berarti bertentangan. Ya. Ini yang harus uh, dikuasai. Nah, ini maksudnya apalagi kalau digunakan istilah-istilah ahlul kalam kaum filsafat. Ya. digunakan teori-teori mereka untuk memahami dalil Al-Quran, dalil ya dari hal Quran dan Hadis akan terjadi kekeliruan. Istilah-istilah dalam akidah yang digunakan atau yang diadakan oleh ahlul kalam ya. maka bila hal itu kita gunakan dalam memahami akidah akan keliru memahami dalil, dalil tentang masalah akidah akan keliru. Ya. Banyak istilah-istilah yang diadarkan oleh di ahlul kalam ya, yang tujuannya untuk mengingkari sifat-sifat Allah. Ya itu. Dan itu umumnya banyak kalimat-kalimat yang global. Ya. Yang bisa mengandung makna yang positif dan negatif. Nah, oleh karena itu sebagaimana ya uh, sifat atau kriteria ahli sunnati wal jamaah bahwa mereka orang-orang yang senantiasa konsisten dalam menggunakan istilah-istilah syariat, istilah agama yang terdapat dalam Al-Quran, dalam hadis dan memahaminya sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Allah dan Rasul ya tentu yang demikian itu akan diketahui ya dengan penjelasan para ulama. Naam. Seperti itu. Kemudian yang ketujuh ya tidak mengetahui tentang ilmu nasikh wal mansukh. Para ulama menyebutkan seorang tidaklah dikatakan mujtahid kalau dia tidak menguasai nasikh wal mansukh. Karena pasti akan keliru dalam memahaminya. Nah, dan bila ada yang nasikh yang menghapus hukum sebelumnya maka yang uh, digunakan atau yang dipahami adalah yang nasikh. Naam. Baik. Ini diantara penyebab ya kenapa muncul persepsi yang negatif tadi dalam memahami dalam melihat ya nos atau teks teks wahyu. Nah, Taip. Kemudian di sini disebutkan oleh pengarang ya. Uh, metodologi dalam terjih ya langkah-langkah yang harus kita ikuti dalam mentarjih Dan ini sebenarnya pembahasan yang lebih ya berkaitan dengan ilmu usul ilfik. Karena pembahasan kita tentang masalah ta'aruf al adillah, maka di sini pengarang menyebutkan apa yang harus dilakukan oleh ya, seseorang dalam ya, sisi terjih, ya, turut terjih kan begitu. Nah ini yang uh, akan dijelaskan. Tawadul sir. Baina يدي بين يدي طرق الترجيح نعم اولا الجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات وعليها قامت احكام الشرع فالشيء يعطى حكم نظيره وينفى عنه حكم مخالفه فالجمع بين المختلفات ظلم كما قال تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون مثال الجمع بين المتماثلات قال الله تعالى في ذم اليهود أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وذلك أنهم أغفلوا حكم التوراة في سفك الدماء وإخراج أنفسهم من ديارهم وأقاموه أي حكم التوراة في مفادات الأسرى أو أسرى wa kana alaihim iqamatuhu fi Jadi di antara hal-hal yang harus perhatikan dalam terjih ya tarjih yang kita ketahui yaitu menguatkan satu dalil dari dalil yang kedua ya bila terjadi at-ta'arud tadi. Nah, dalam hal ini kewajiban kita apa? Yang pertama, jam'u bainal mutamatsilat Jadi hal-hal yang serupa yang senada dan yang semakna itu harus di samakan hukumnya, enggak boleh dipisah. Satu hal yang bertentangan ya jangan disatukan. Gitu ya. Nah, seringkali terjadi khususnya ya subuh-subuhat yang di Munculkan oleh ahlul kalam dan orang-orang yang melisihi sunnah sekali terjadi di antara metodologi mereka gunakan adalah ya atau landasan atau penyebab terjadinya hal itu adalah kekeliruan dalam memahami atau munculnya syubhat adalah tatkala hal-hal yang sama dipisahkan hukumnya sama dipisahkan dan yang berbeda disatukan ini zulm maka tidak boleh jam Tafriq Bina Al-Mutamathilat Dan Al-Jam al, al Yang harus Lakukan Jamu Bina al Jika itu Sama Jangan Dipisahkan Jika itu Berbeda Jangan Disatukan Nah Hukum Agama ini Dibangun Di atas kaidah Menyatukan Hal yang sama Dan memisahkan Hal yang berbeda Jadi hukum sesuatu itu sesuai dengan hukum yang lain yang sama ya. Permasalahan yang sama itu hukumnya pasti akan sama, tidak bisa dipisahkan. Adapun yang berbeda tentu akan berbeda juga hukumnya. Menyatukan suatu hal yang berbeda itu suatu kezaliman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa najalul ja muslimina kal mujrimin. Allah membedakan di sini orang muslim dan mujrim. Ya eh, jangan disatukan. Enggak sama hukumnya. Nah, jadi Allah telah membedakan di sini. Malakum kaifa tahkum? Lalu bagaimana kalian memberikan hukum? Kok disamakan kalau yang muslim sama dengan yang fajir? Orang yang soleh disamakan dengan orang yang toleh. Ya. Kafir disamakan dengan muslim. Enggak ada hukum yang ya. Yang membedakan hal itu. Ini Contoh jam ubena al-mutamathilat. Allah Subhanahu wa taala mencela orang, orang Yahudi yang dalam ya mereka itu membedakan ya, hukum yang terdapat dalam Taurat. Jadi mengambil sebagian hukum Taurat dan meninggalkan sebagian yang lain padahal permasalahannya sama. Ya. Tentang masalah ya sabkud bila ada pembunuhan gitu ya kemudian juga mereka mengusir dalam masalah dimusir dari tempat tinggalnya atau dari rumahnya atau negerinya kan begitu dan juga tentang masalah tebusan terhadap para tawanan ya di dalam Taurat ya sama hukumnya tapi karena mereka sebagaimana ya sifat Yahudi adalah orang-orang yang membangkang pada Allah pada rasulnya itu mengambil sebagian hukum kemudian meninggalkan hukum yang lain. Nah, ini jelas ya hal yang bertentangan. Hal yang menyelisihi kaidah yang disebutkan oleh Allah bahwa yang sama itu ya dihukumi sama, yang berbeda maka hukumnya pasti berbeda. Taib. Kemudian ya misal tafriq bainal mukhtalifat مثال التفريق بين المختلفات ومن أمثلة ذلك قياس اليهود الرب جل, جل جلاله على المخلوق الضعيف القاصر فوصفوه سبحانه بصفات المخلوقين فقالوا يد الله مغلولة وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وقالوا أزير بن الله وفيه إثبات الصاحبة والولد وهي من صفات المخلوقين وشاركهم في ذلك النصارى القائلون المسيح ابن مريم المسيح ابن الله فكل من فرق بين متماثلين أو جمع بين مختلفين من مبتدئة المسلمين يكون فيه شبه من اليهود شبه من اليهود والنصارى وهم إمامه وسلفه في ذلك. نعم. <applause> Mereka yang menyamakan hukum yang berbeda, hukum masalah yang berbeda. Ya. Kita mengetahui bahwa ada al-khalik, ada al makhluk, dan begitu, yaitu jelas tidak sama: khalik sang pencipta dan makhluk yang diciptakan. Perbedaan ya, antara yang menciptakan dan dicipta jelas sekali basir Tidak ada satu pun dari makhluk yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kita harus di dalam memahami itu membedakan, jangan disamakan. Ya. Maka tatkala kita mendapatkan sifat-sifat Allah dalam Al-Qur'an, jangan dipahami seperti sifat yang ada di di makhluk. Nah, kenapa muncul kekeliruan dari ahlul kalam, dalam hal ini mereka mengingkari sifat dan menta'awil. Menetapkan sebagian, mengingkari sebagian yang lain. Nah, karena muncul dalam pemikiran mereka. Maham, kalau ini ditetapkan nanti akan sama hukumnya. Permasalahannya berbeda, kok biar sama hukumnya? Jauh dibedakan. Maka sesuatu yang berbeda harus diberikan hukum yang berbeda, jangan sama. Suatu yang sama jangan dibedakan. Kekeliruan yang terjadi dalam banyak, apalagi dalam masalah aqidah atau secara umum munculnya subuhat-subuhat, ya kekeliruan dalam memahami hukum-hukum agama itu karena tidak mengindahkan prinsip ini. Yang sama dibedakan, yang beda disamakan. Ya, bahkan dalam Hukum yang mengatur urusan kehidupan manusia juga, ya, ini sumber permasalahan, ya, betul, sama-sama koruptor. Tapi yang ini sedikit, ini yang mungkin sejuta dua juta, yang satu MM-an, tapi karena yang MM-an ini di belakangnya, ya, main belakang itu, ya, berapa, ya, sogoknya kan begitu. Hukumnya tidak beda. Kalau ini penjaranya lebih lama, yang ini sebentar saja. Padahal itu sama koruptor, besar dan kecilnya sama koruptor. Betul enggak? Penjahat. Kok dibedakan hukumnya? Jadi rancu. Betul enggak? Ya. Kita sama ini satu warga Indonesia. Sama secara kebebasan dalam menjalankan apa? Pemahaman yang masing-masing memahami dan amalan. Tapi kok dalam hidup bermasyarakat, kok ini dibedakan, kok ini diperbolehkan, kok ini dilarang. Apa yang akan muncul? Kekacauan. Maka akan terjadi apa? Bermain hakim sendiri, betul tidak? Nah, jadi dalam bukan dalam masalah agama saja, dalam urusan dunia saja, kalau yang sama dibedakan, yang berbeda disamakan, akan kacau. Seperti itu. Maka prinsip Islam ya yang sama. Hukum yang sama. Yang beda ya, jangan disamakan. Gitu. Apalagi masalah, apalagi dalam masalah ya keyakinan, masalah uh, pemikiran gitu ya. Nah, di sini contoh ya menyamakan hukum dua hal yang berbeda. Kaum Yahudi yang menisbatkan kepada Allah sifat-sifat yang tercela, mengatakan jadullah maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Mereka pada dasarnya menetapkan sifat, tapi sifat ini dipahami atau sifat diberikan kepada tangan terus sifat apa? Sifat makhluk terbelenggu, maksud mereka Allah kikir kan begitu karena yang memberikan itu dengan apa tangan betul tak nah tangan waqalu innallaha faqirun wa aghnia Allah fakir dan kami yang kaya ini kan dua hal yang berbeda ya dan hal yang keliru manusia yang fakir Allah yang maha kaya tapi dibalik oleh mereka Mereka yang kaya Allah fakir Kemudian juga Uzairubunullah Berbeda Manusia yang punya anak Allah ahad Samad dan begitu Qunhu wallahu ahad Allahu samad Lam yali wa yulad Kalau manusia Yaitu yang Punya anak Punya istri Dan begitu Berarti hukumnya berbeda Ya harus dibedakan Jangan disamakan Nah, jadi begitu juga kaum Nasrani, ya, Masih binullah Masih manusia, anaknya Maryam, kan begitu? Ya. Allah tidak punya anak, tidak punya istri, ya, maka jangan disamakan, membedakan apa yang dibedakan oleh Allah dan menyamakan hukum apa yang disamakan oleh Allah, itulah yang dimaksud dengan al-adlu bil hukum. Tapi bila membedakan apa yang sama dan menyamakan apa yang berbeda itu al-zulmu fil hukum. Kezaliman dalam menghukumi. Nah, Nah, barang siapa yang melakukan dari kalangan kaum muslimin ini yang sama dibedakan, yang berbeda disamakan itu sama ya, mengikuti apa? pola pikir kaum Yahudi dan Nasrani itu pola pikir kaum Yahudi dan prinsip hidup mereka seperti itu maka itu hal yang tercela sama juga dalam Al Quran disebutkan ya orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan itu pola pikir dan pola hidupnya orang Yahudi makanya Allah celah mereka tapi semangat beramal tanpa ilmu itu pola hidup orang Nasara. Maka barang siapa yang belajar belajar tapi tidak mengamalkannya pada dirinya ada ya sifat-sifat kaum Yahudi bukan berarti dia menjadi Yahudi tidak ya tapi sifat-sifat yang tercela itu ada pada dirinya dan barang siapa yang semangat beramal tapi tidak berilmu berarti kejahilan maka itu adalah sifat kaum Nasara yang sesat kena yang yang beramal tanpa ilmu itu namanya kesesatan ya sesat. Maka Allah katakan walad dhalin kan begitu. Tapi dia berilmu, ya harusnya diamalkan karena ilmu membuahkan amal. Tapi tidak diamalkan, padahal dia mengetahui, maka tercela. Keduanya sesat. Maka dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ghairil maghdubi alaihim walad dhalin. Nah, kemudian disebutkan di sini ya berbagai contoh yang muncul dari pada diri kaum muslimin yang mereka ya melakukan pemikiran atau membuat sebuah ideologi, ideologi atau pemahaman-pemahaman yang keliru yang disebabkan oleh apa? membedakan antara yang sama dan menyamakan antara yang berbeda tadi. Nah, ya. aw dunal asma'i wal asma'i jamian. فرقوا بين المتماثلات. إذ القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر نفيا وإثباتا، وكذلك القول في الصفات كالقول في الأسماء، وكذلك القول في الصفات والأسماء فرع عن القول في الذات. نعم. وهم وهم قد جمعوا كذلك بين المختلفات. لأنهم لم يعتقدوا التعطيل إلا بعد أن قامت عندهم شبهة التشبيه ولهذا كان كل معطل مشبها نعم ini berkaitan dengan masalah ya, akidah karena ya kaidah yang sebutkan tadi penyebab munculnya kesalahpahaman dalam masalah akidah secara khusus karena ini berkaitan masalah prinsip dalam memahami akidah yaitu tadi membedakan antara yang sama dan menyamakan antara yang berbeda contoh yang lain dan itu semua warisan kaum Yahudi dan Nasara ya. contoh yang mengingkari sifat Allah dan kita mengetahui akidah ahli sunnah wal jamaah itu menetapkan semua sifat tanpa terkecuali tanpa dibedakan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis baik sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah atau yang berkaitan dengan diri Allah dikenal sifat dzatiyah seperti akidah alisunnah sunnah Allah yang mengabarkan Al Quran Allah punya tangan Allah punya wajah kan begitu Allah punya mata sahih itu akidah alisunnah sunnah dan sifat-sifat yang lain Allah punya sifat al-mahabbah al-ghadab begitu dan yang lain-lainnya. Allah memiliki istiwa ya. Yang dalam terjemahan bahasa disaik, bersemayam. Ya, ada yang sekarang mengatakan bersemayam itu berarti duduk di atas aras. Ya. Istiwa ya tinggi. Tidak mesti duduk. Kendati mana istiwa dalam bahasa kekuasaan dan kerajaan begitu ya seorang raja duduk di atas sana istiwa ala arsyhi. Tapi karena Allah yang mengabarkan tentang dirinya dan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluk berarti sifat istiwa yang dikabarkan Allah itu hal yang berbeda dengan makna istiwa duduknya atau bersemayamnya seorang raja di atas singgasananya jangan disamakan ini sini yang menjadi permasalahan tatkala disamakan kalau kita tetapkan istiwa Allah di atas aras dalam tujuh ayat ya. Lalu mereka memahami seorang raja juga istiwa di atas arsnya. Berarti sama. Kalau kita tetapkan secara hakiki Allah istiwa di atas aras, berarti kita menyamakan Allah dengan raja, manusia. Lalu apa yang terjadi? Teks istiwa itu ditawil, diselewengkan. Muncul lagi masalah. Lalu apa maknanya? Macam-macam. Perbedaan lagi ya kan? Padahal kaidahnya apa? Lisa kami syai hukumnya berbeda, permasalahannya berbeda. Ini Allah Rabbul Alamin yang tidak menyerupai makhluk dan makhluknya Ya Allah, ya. Adam pun istiwanya raja di atas arasnya, yaitu bermakna bersemayam atau duduk di atas singgasananya, itu adalah Hukum yang berkaitan dengan makhluk manusia Karena raja itu membutuhkan arasnya Betul enggak? Kalau sehingga itu jatuh Maka raja akan ikut jatuh. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Di atas seluruh makhluknya maha kaya, Tidak butuh kepada makhluk ini Bahkan aras itu Dipikul oleh para malaikat Dengan izin siapa? Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Nah apa yang menyebabkan mereka mengingkari sifat istiwa tersebut? Nah ini yang tasbih tadi menyamakan suatu yang berbeda. Maka kita tanya, harus pahami ini. Kaidah ini penting sekali dalam membantah subuh-subuh tadi. Jangan disamakan. Allah yang membedakan. Lisa kami sendiri. Nam, nggak sama. Lalu kalau kita samakan, berarti kita zalim. Ya, menghukumi suatu yang berbeda dengan hukum yang sama dan membedakan yang sama dengan hukum yang berbeda. Zalim jamaah. Ya, taib. Ini contoh. Baik yang mengingkari sebagian sifat seperti sekte Asyairah dan Maturidiyah atau seluruhnya kaum Mu'tazila. Jadi Mu'tazila itu ya, dan semuanya adalah sekte dikelompokkan kepada sekte yang namanya Al-Jahmiyah atau al-mu'attilah. Mu'attilah itu yang mengingkari. Asal maknanya mengosongkan. Bi'run mu'attilah atau mu'attalah. Ya. Jadi sumur yang udah kering airnya. Ya. Kosong, ya kan? Tidak ada airnya. Jadi mereka mengingkari kaum mu'attazilah mengingkari seluruh sifat. Allah itu tidak punya sifat. Kau masyaira sebagian saja yang ditetapkan, selebihnya ditakwil, yang intinya udah yeah. ya. <tuh>